mau subscribe, tinggal klik aja ya. Paket. Wow, buku apaan nih? Astaga, ini buku Jamal Lily Series ya? Keren banget sih. Untung aku udah punya. Nah, kalian belum punya kan? Gampang kok kalau kalian mau dapetinnya. Teman-teman, tinggal kunjungi Shopee Jamal Lily Official aja ya. Nanti kalian bisa dapatkan produk buku-buku dari Jamal Lily Series yang seru dan keren. Jangan sampai kehabisan ya, teman-teman. Wah, bajunya bagus banget. Bella suka sama bajunya, Bu, ya? Hah? Bella? Apa itu baju baru? Iya dong, Kak. Ibu sama Ayah yang belikan baju baru ini buat aku. Gimana? Bagus kan, Kak, bajunya? Enggak, bajunya jelek kalau dipakai kamu, Bel. Sini, berikan pada Kakak. Kalau Kakak yang pakai, pasti bagus. Ih, lepasin, Kak. Jangan diambil. Lagian, ini bajunya kan kecil. Mana cukup ke badanmu, Kak? Lepasin, Kak. Pasti cukup, Bel. Sini bajunya, Bel. Sudah, jangan berebut. Ibu sama Ayah juga beli baju baru buat kamu, Nana. Hah? Yang benar, Bu? Iya, Nana. Ayo, Bu, tunjukkan bajunya ke Nana. Ini bajunya. Wah, bajunya bagus. Warna hijau. Tapi kok modelnya kayak punya laki-laki ya, Bu? Ya? Itu modelnya bisa dipakai perempuan sama laki-laki. Oh, gitu. Tapi itu nggak masalah. Yang penting aku dapat baju baru. Tadi mau ngerebut punya aku. Padahal juga dapat baju baru. Iya, maaf. Aku nggak sabar besok mau main pakai baju baru. Nana, kamu di mana sih? Kok belum datang-datang juga? Ih. Halo, Devi. Wah, Nana, bajumu baru. Iya dong, Dev. Ibu sama Ayah yang belikan buat aku tadi malam. Warna hijau lagi. Cocok juga di badanmu, Nana. Hehe, bisa aja deh. Oh iya, tadi sama Bonnie mana? Hai, Nana. Devi. Wow, bajumu baru ya, Nana? Iya, Tadu. Baju baru. Hehe. Bagus bajunya, Nana. Bonnie mana, Tadu? Kok gak bareng kamu? Gak tahu tuh. Tadinya mau bareng, tapi gak jadi. Hai teman-teman. Hah? Bonnie, kok kamu pakai baju sama kayak punya aku? Kamu ikutin aku beli baju ini ya? Siapa bilang? Bajuku ini ibu sama Ayah yang belikan. Kalian bajunya sama, kayak yang kembar. Kayaknya kalian cocok deh jadi kembar. Eh, diem Devi, Tadu. Aku gak mau kembar dengan Nana. Siapa juga yang mau kembar sama kamu, Bonnie? Kamu ngapain ikut-ikutan pakai baju ini, Nana? Yang ikut-ikutan itu kamu, Bon. Aku duluan tahu yang datang ke sini. Hei, sudah. Gak usah ribut. Gak baik tahu. Iya nih, masa anak kembar ribut? Ih, kita ini bukan anak kembar. Tuh, jawabnya aja bareng. Ih, aku mau pulang aja. Gak mau main sama kamu, Bonnie. Aku juga mau pulang. Hei, kalian mau kemana? Jangan pergi. Iya, jangan pergi. Ibu. Ada apa, Nana? Ibu, Ayah, kenapa ibu belikan baju yang bisa dipakai anak perempuan dan laki-laki sih? Ya, karena Ayah rasa baju itu cocok buat kamu, Nana. Iya kan, Bu? Iya, Nana, Ayah benar. Bajuku ini sama dengan punya Bonnie. Tadi dia juga pakai baju ini. Dan tadi sama Devi menertawai, bilang kalau aku sama Bonnie anak kembar. Hahaha, bajunya kembar ya, Kak? Ih, Bella. Ini, Bu, bajunya. Aku nggak mau pakai baju itu lagi. Biar Ayah yang bicara dengan Nana, Bu. Nana, sudah. Mukanya jangan ditekuk begitu. Tapi ya, aku nggak mau bajuku sama dengan Bonnie. Maafin Ayah sama Ibu, sudah belikan baju yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Iya ya, tapi itu sudah terlanjur. Nana, lihat ini bajumu.
Ibu menjahit huruf N di bajumu ini. Wow, bajunya kelihatan beda, Bu. Lebih bagus, ada huruf N-nya. Aku suka. Makasih ya, Bu. Bajunya lebih kelihatan bagus, ada huruf nama depanmu. Pasti beda dengan punya Bonnie. Iya dong, Dev. Hah? Loh, baju kalian sama lagi. Nana, ayo bangun, ini sudah siang, nanti kamu terlambat pergi sekolahnya. Hah, waduh, kenapa sudah siang gini ya? Makanya kamu itu kalau besok mau sekolah, tidurnya jangan malam-malam. Loh, Bella, kamu kenapa? Bella pusing, Bu, nggak enak badan. Ya udah deh, kamu istirahat dulu biar ibu izinin kamu sekolah. Nana, ayo sini cepet sarapan dulu. Enggak, Ibu. Nana mau langsung ganti baju dulu. Udah kesiangan, Ibu. Hei, Nana, ayo sarapan dulu. Enggak, Ibu. Ini Nana takut telat. Ya sudah, nanti biar Ibu yang antar bekal ke sekolahmu. Ayo ya, cepetan. Nanti Nana terlambat. Oh, iya. Ayo, ayo. Bu, ayah berangkat dulu ya. Iya, ya. Hati-hati ya. Yuk cepet naik, Nana. Ya, Nana pamit ya. Iya, hati-hati. Aduh, aku kira sudah telat. Ternyata masih kurang 5 menit. Nana, kok tumben kamu datangnya siang? Iya nih, Dev. Tadi aku bangunnya kesiangan. Eh, teman-teman. Semua guru pada rapat nih. Jadi kita dikasih tugas membaca. Aku bosen nih kalau baca buku di kelas. Gimana kalau kita ke gazebo aja? Yeay, bisa beli jajan seajam pelajaran nih. Eh, apa-apaan sih kamu, Nana? Kan gak boleh jajan waktu pelajaran. Iya, gak boleh gitu, Nana. Hah, iya-iya. Gitu doang jadi ribet sih. Eh, teman-teman, kita mau duduk di mana nih? Gimana kalau kita duduk di sebelah timur aja? Iya, ayo. Kayaknya di sana juga enak tempatnya. Ayo, Bon. Kita lari. Biar cepet sampai duluan. Taduh, Bonnie. Jangan lari-lari. Nanti jatuh baru tahu rasa. Apa sih, Nana? Kamu nih lebay banget. Iya tuh, Nana lebay banget. Ah! Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Kamu sih nggak percaya, aku bilang jangan lari-lari. Lihat tuh, jatuh beneran kan? Aduh, iya Nana, aku memang ceroboh. Maafin aku ya. Aku minta tolong bawa ke kelas dong. Kakiku sakit banget nih. Aduh. Iya, sini dulu aku bantu. Aduh, pelan-pelan Nana, sakit. Ini udah pelan-pelan tahu, udah dibantuin juga, masih banyak omong. Gini kan jadinya kalau dikasih tahu nggak nurut. Aku kan udah pelan-pelan, cuma batunya aja tuh yang ngehalangin. Hah, kamu nih, udah salah, masih aja tetap ngeyel. Iya, Nana, aku minta maaf. Tadu, gimana? Udah mendingan nggak? Iya nih, Dev, aku sudah mendingan. Eh, teman-teman, Tadu kan sudah mendingan nih. Gimana kalau kita ke gazebo lagi baca buku? Kan itu tugas harus kita kerjain. Oh iya, tugasnya sampai lupa. Iya, ayo. Kan Tadu udah mendingan. Tadu, kamu mau ikut ke gazebo atau mau istirahat di sini saja? Aku ikut ngerjakan aja deh. Lagian kakiku udah mendingan. Awas, Tadu. Kamu hati-hati jalannya. Nanti jatuh lagi. Ih, Devi. Ini kan aku sudah hati-hati. Ini udah waktunya pulang. Kita ambil tas dulu yuk di kelas. Aduh, enak banget. Seharian gak ada guru ngajar. Hahaha. Ih, gak enak tahu. Tadu, ayo aku antar kamu pulang. Ya udah kalau gitu, aku sama Devi ikut antar Tadu pulang. Makasih ya teman-teman udah bantu aku. Iya, sama-sama. Mantap. Kak, itu kan bagianku. Jangan
Sini, balikin. Eh, apaan sih Bang? Kan udah diambil kakak. Pokoknya balikin. Kan, jatuh. Kamu sih. Kakak sih ambil bagianku. Kalian kenapa sih kok ribut? Itu Bu, kakak nyebelin. Ayamku jatuh. Nana, ngapain dimakan lagi? Jorok. Halah, nggak apa-apa. Sebelum 5 menit, masih bersih. Itu kebiasaan buruk, Nana. Nggak boleh. Nanti bisa sakit perut. Iya, Bu, iya. Udah, Nana mau main dulu ya. Loh, Nana. Sudah sore. Bentar lagi maghrib. Malah main. Kamu ini ya, emang nggak bisa dibilangin. Devi! Nana! Apaan tuh? Oh, ini tadi mama aku buat kue donat. Terus nyuruh kasih ke kamu. Kejar aku dong, Du! Ayo kejar! Cepet amat sih, padahal gendut. Gak kena. Yeay, makan donat! Aduh! Siapa sih yang ngalangin jalanku? Apa sih, Bon? Salah kamu juga. Kalian gak apa-apa. Hah, Nana? Donatnya jatuh. Aduh, sebelum 5 menit harus aku ambil. Nana, gak usah diambil donatnya. Kotor tahu. Udah, dibuang aja. Dih, Nana, jorok amat. Buang aja, Nana. Nanti sakit perut kalau tetap dimakan. Halah, gak apa-apa. Sebelum 5 menit masih bersih. Nana, kamu emang gak bisa dibilangin deh. Ya udah deh, aku mau pulang dulu. Bajuku kotor gara-gara Bonnie nih. Aku gak sengaja juga. Kamu juga di jalan ngapain? Gak tahu ah, aku mau pulang. Pokoknya kamu yang salah. Dah, makasih kuenya ya, Dev. Om, nyom, 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 nyom. Enak banget donatnya. Nanti minta lagi deh ke Devi. Ibu, aku pulang. Udah mau maghrib baru pulang. Loh, Nana, baju kamu kotor. Habis ngapain? Itu Bu, tadi Bonnie nabrak aku. Jadi jatuh deh. Ya udah, cepet sana mandi, udah malam. Hah, iya Bu. Aduh, perutku. Perutku sakit. Hah? Sakit perut? Sakit perut gimana? Buang air besar? Enggak, Bu. Tapi kayak nyut-nyutan gitu, Bu. Aduh. Emang tadi waktu main kamu makan apa? Makan donat aja, Bu. Duh. Tapi habis jatuh. Nah, kan sudah Ibu bilang. Tadi juga ayam goreng yang jatuh kamu makan. Gini, sakit perut beneran kan jadinya? Aduh, bentar, Bu. Kayaknya mau buang air besar deh. Nana ke toilet dulu, Bu. Ya udah, sana cepetan, keburu keluar itu. Oh, tidak. Nana, kamu buang air besar di celana.